Sobat, berjumpa lagi dengan saya Suci Larasati dalam video pembelajaran TV Edukasi. Di segmen kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu visual merchandise. Masih bingung atau bahkan belum tahu apa itu visual merchandise? Ih, tokoku kok sepi banget ya? Gak ada yang beli. Akhir-akhir ini yang beli cuma 1-2 orang doang. Barang-barang masih bagus-bagus. Penataan juga kayak toko-toko lainnya deh. Apa yang kurang? Coba deh aku searching. Biar tokoku itu menarik dan banyak yang pembelinya. Pantesan penataan barang-barangku juga sedikit berantakan deh. Kayaknya aku harus beli nih alat dan bahannya. Kapan ya? Kalau nggak besok ya nanti lah aku beli. Langsung saja yuk kita simak penjelasan dari narasumber berikut ini. Pengertian visual merchandise atau biasa disebut itu VM ya. VM itu adalah kegiatan mempromosikan penjualan barang, terutama dengan presentasi mereka di gerai, ya, gerai retail. Jadi kegiatan VM itu disebut juga sales media. Karena apa? Karena menitik beratkan pada tampilan barang pajangan sebagai sebuah presentasi. Visual merchandise membantu dalam mendidik pelanggan tentang produk atau jasa dengan cara yang efektif dan kreatif. Mendirikan media kreatif untuk menyajikan barang dagangan dalam lingkungan 3 dimensi, sehingga memungkinkan dampaknya dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai ingat para pelanggan. Membangun hubungan antara desain produk, produk, dan pemasaran dengan menjaga citra produk sebagai look utama. Menggabungkan aspek kreatif, teknis, dan operasional dari suatu produk dan bisnis. Sejarah visual merchandise pada abad ke-19 ketika perusahaan raksasa barang kering seperti Marshall Field dan CO menggeser bisnis mereka dari grosir untuk eceran, maka dibutuhkan tampilan visual yang menarik pelanggan. Nah, lihatlah beberapa tampilan visual merchandise berikut ini. Sentuhan layout didasarkan dengan desain grafis yang matang akan menghasilkan tampilan visual merchandise yang indah. Tentu saja hal tersebut dengan harapan untuk menarik konsumen agar membeli produk-produk tersebut. Temanya pun disesuaikan dengan nuansa busana yang dipajang. Pada jenis tampilan visual merchandise tertentu, ada yang memang sekaligus sebagai ciri khas dari brand atau merek dari baju yang ditampilkan. Visual merchandise adalah kegiatan mempromosikan penjualan barang atau boleh disebut dengan presentasi produk secara diam. Artinya, kekuatan grafis dan artistik visual menjadi penting untuk dijual dan menarik konsumen untuk membeli barang.
sejarah visual merchandise pun bergeser dari penjualan grosir ke penjualan eceran. Sekarang saatnya kita bermain kuis asah otak. Langsung saja ya sobat, kita ke pertanyaan yang pertama. Kegiatan promosi secara visual grafis diam dengan pajangan yang bertujuan untuk menarik konsumen membeli barang adalah A. Promotion way, B. Decoration visual art, C. Visual merchandise, D. Visual communication, atau E. Big sale. Kira-kira jawabannya apa nih sobat? Ya, betul sekali jawaban sobat. C. Visual merchandise. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya sobat. Simak baik-baik ya. A. Bertemunya pelanggan dan pengusaha. B. Sebagai media kreatif menjual barang. C. Kegiatan promosi barang dengan tampilan yang menarik. D. Meningkatkan nilai jual barang. E. Mendidik konsumen tentang produk. Yang bukan merupakan fungsi visual merchandise adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sobat? Ya, betul sekali jawabannya. Yang bukan merupakan fungsi visual merchandise adalah A, bertemunya pelanggan dan pengusaha. Oke, itu tadi kuis asah otak mengenai segmen visual merchandise. Semoga tayangan ini bermanfaat ya sobat. Saya Suci Larasati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Segmen 2 bersama Suci Larasati. Nah, di segmen ini masih dengan tema yang menarik ya sobat, yang akan membahas tentang visual merchandise. Sebenarnya apa sih tujuan visual merchandise itu? Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan visual merchandise atau outdoor yaitu menunjukkan dan mempromosikan suatu produk. Kemudian koneksi emosional dengan calon pelanggan. Kemudian dapatkan pelanggan untuk berhenti sejenak di depan lantai penjualan. Juga mendorong pembelanjaan atau orang berbelanja untuk memasuki toko. Menetapkan, mempromosikan, dan meningkatkan citra toko secara visual. Kemudian memperkenalkan juga dan menjelaskan produk-produk baru. Alat dan bahannya apa aja ya? Kalau aku kasih lampu, pasti tokoku lebih terang nih. Tapi ukurannya besar, sedang, atau kecil? Itu nantilah. Selain lampu, apalagi ya? Iya, aku jadi bingung. Kenapa tadi gak bikin listnya aja sih? Kan kayak gini aku tambah bingung juga. Ini apa ya? Teman-teman, kita sepakat ya untuk tema visual merchandising ini, yaitu kebudayaan daerah Jawa Tengah. Gimana? Iya. Yeah. Setuju? Setuju. Terus alat dan bahan yang digunakan apa saja? Kalau mannequin dulu gimana? Kita bisa cari di Google buat cari cek harga sama cek bentuk mannequinnya. Selanjutnya berarti kita cewek. Iya. Yeah. Memakai batik gimana? Iya. Yeah. Kalau buat aksesorisnya mending kalau cewek kita pakaiin kalung gimana? Iya. Yeah. Terus kalau cowoknya kita pakaiin jam tangan. Iya. Yeah. Setuju.
berarti nanti kita pemakaian warnanya coklat sama pastel. Setuju enggak? Setuju. Oke, kalau begitu kita sekarang data dulu, habis itu kita belanja. Tujuan visual merchandise dalam outdoor menunjukkan dan mempromosikan produk, koneksi emosional dengan pelanggan, mendorong pembelanja untuk memasuki toko, memperkenalkan dan menjelaskan produk-produk baru. 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan harus benar-benar di-list sesuai dengan tema dan kebutuhan yang kita perlukan. Sobat, bertemu lagi di kuis Asah Otak. Langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. A. Menunjukkan dan mempromosikan produk. B. Mendorong masuk ke toko dan berbelanja. C. Mengenalkan produk baru. D. Meningkatkan pembelian barang. E. Meningkatkan sifat konsumtif. Pernyataan di atas yang bukan termasuk fungsi visual merchandise outdoor adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kira-kira apa nih jawabannya sobat? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali jawaban sobat. E, meningkatkan sifat konsumtif. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya sobat. A, T-shirt, topi santai, sepatu cat. B, baju batik, kacamata, sepatu pantofel. C, kardigan, kacamata, sepatu wedges. D, T-shirt, sepatu cat, laptop. E, blus, hem santai, laptop. Daftar barang di atas yang dapat digunakan untuk menyusun visual merchandise dengan tema piknik bersama keluarga adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kira-kira jawabannya apa nih sobat? Ya, benar sekali jawaban sobat. A, T-shirt, topi santai, sepatu cat. Oke, itu tadi kuis Asah Otak mengenai segmen visual merchandise. Semoga tayangan ini bermanfaat ya sobat. Saya Suci Larasati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, ketemu lagi ya sobat. Masih bersama Suci Larasati. Pada segmen kedua, kita sudah membahas tuntas bagaimana persiapan untuk membuat visual merchandise. Nah, pada segmen ketiga kali ini, kita akan membahas fungsi, alat, dan bahan pada visual merchandise. Oke, kan aku udah beli bahan sama alat. Kemudian apalagi ya biar penataan tokoku itu bagus? Coba aku searching aja deh. Jadi gini ya, oke deh nanti aku lakuin.
Berikut adalah alat, bahan, dan aksesoris yang diperlukan dalam pembuatan visual merchandise. Perhatikan terlebih dahulu ruang atau space yang akan digunakan sebagai sudut dari visual merchandise. Sudut dari visual merchandise ini biasa disebut dengan partisi. Selanjutnya, alat yang harus disiapkan adalah mannequin yang disesuaikan dengan tema. Berikutnya adalah backdrop yang digambarkan sebagai background tema. Jika tema yang dipilih adalah budaya Jawa Tengah, maka gambar yang bisa dipakai contohnya adalah pewayangan atau sesuatu yang bernuansa batik. Berikutnya ini juga tak boleh lupa, yaitu aksesoris pendukung. Oh iya, tak lupa, karena ini sifatnya untuk menarik konsumen supaya membeli produk dalam toko, maka jika diperlukan pada visual merchandise dapat diberikan POP atau Point of Purchase, di mana terdapat harga dan juga diskon yang ditawarkan dari produk yang ditampilkan dalam visual merchandise itu sendiri. Kesimpulan dari segmen ketiga ini adalah saat mempersiapkan bahan dan alat tampilan visual merchandise, maka harus diketahui dulu masing-masing fungsinya, agar ketika kita susun sesuai dengan desain yang diinginkan. Langsung saja ya sobat, kita memasuki kuis asah otak. Pertanyaan yang pertama, pajangan dalam visual merchandise memerlukan patung yang biasa disebut A. Arca, B. Stupa, C. Mannequin, D. Sketsa, atau E. Maket. Nah, kira-kira jawabannya apa nih sobat? Ya, benar sekali jawaban sobat, C. Mannequin. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya sobat, simak baik-baik ya. Kata lain barang tiruan atau tidak asli ciptaan manusia adalah A. Palsu, B. Hoax, C. Istimewa, D. Artifisial, atau E. Plastik. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Ya, benar sekali jawaban sobat, D. Artifisial. Oke, itu tadi kuis asal otak mengenai segmen ketiga. Semoga tayangan ini bermanfaat ya sobat. Saya Suci Larasati, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersama Suci Larasati ya. Pada segmen kali ini kita akan belajar bagaimana trik dan tips menata barang-barang dan produk serta segala sesuatunya untuk menjadi visualisasi merchandise yang menarik. Oh, jadi ternyata tema dalam penataan toko itu sangatlah penting ya. Itu disebut juga dengan visual merchandise. Oke deh, aku harus nata yang rapi nih untuk celana, baju, dan pakaian biar toko-toko itu rame. Oke deh, aku lakuin. Pertama, kita persiapkan dulu barang dan alat-alatnya serta aksesoris pendukungnya. Kita juga harus memperhitungkan terlebih dahulu seberapa besar toko dan space yang dipergunakan untuk menaruh barang-barang visual merchandise. Next, karena ini adalah tema kebudayaan Jawa Tengah, maka diperlukan background dengan latar yang bernuansa budaya. Baru mulailah kenakanlah pakaian yang sesuai dengan tema.
Nah, bagaimana proses pembuatan visual merchandise? Menarik bukan? Untuk melihat tampilannya, mari kita lihat sama-sama yuk. Tara, maka jadilah ini visual merchandise dengan tema budaya Jawa Tengah. Cantik sekali bukan? Kalau sudah begini, pastilah banyak konsumen yang ingin tahu tentang berbagai produk yang ditawarkan atau yang dijual di toko tersebut. Apalagi jika ada promo besar-besaran seperti cuci gudang atau bisa juga disebut dengan big sale. Jadi, hal yang harus kita lakukan untuk menata visual merchandise adalah 1. Siapkan segala alat dan bahan serta aksesoris pendukung. 2. Buka desain layout pada visual merchandise. 3. Perhitungkan seberapa besar toko dan space yang dipergunakan dalam penataan visual merchandise. Setelah itu, mulailah pasang partisi atau penyekat. 4. Tatalah manekuin-manekuin sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tema. Tambahkan pula aksesoris pendukungnya. Tempatkan segala materi, baik itu komposisi tempat dan perpaduan warna sesuai dengan desain yang kita buat. Jika sudah sesuai dengan tema, pastinya akan terlihat lebih tertata dan menarik konsumen untuk berkunjung ke toko kita. Saatnya kita quiz asah otak ya sobat. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Istilah potongan besar atau harga cuci gudang dalam penjualan retail adalah A. Diskon, B. Big sale, C. Cost value, D. Add value, atau E. Small sale. Kira-kira jawabannya apa ya sobat? Ya, benar sekali jawaban sobat. B. Big sale. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Simak baik-baik lo ya. Gambar denah atau sketsa untuk diterapkan dalam produksi sebuah karya disebut A. Desain layout, B. Sketsa rancang, C. Sketsa bangun, D. Desain produksi, atau E. Desain market. Kira-kira jawabannya apa nih? Kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Ya, benar sekali jawaban sobat. A. Desain layout. Oke, itu tadi quiz asah otak mengenai segmen visual merchandise. Semoga tayangan ini selalu bermanfaat ya sobat. Saya Suci Larasati, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.